Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di video tips sebelumnya, ini kami sudah sering memberikan tips-tips tentang bagaimana cara berkebun yang baik. Nah, untuk kali ini kita juga akan memberikan beberapa tips yang sering kita lakukan dalam bercocok tanam. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi hama atau penyakit. Biasanya kendala yang paling sering dihadapi para pencinta tanaman itu adalah kutu kebul, kemudian jamur, dan juga seperti ini, keriting daun. Nah, seperti pada tanaman terong kami, ini juga sudah bisa dibilang terlanjur parah, karena pada musim hujan ini penyakit itu cepat sekali menyebar, terutama masalah jamur. Nah, ini kita akan atasi dengan menggunakan baking soda. Sebelum pengaplikasian baking soda, ini kita harus hilangkan terlebih dahulu ini seperti daun-daun yang sudah terlanjur parah, terkena keriting dan juga kutu kebul. Nah, biasanya kalau kutu kebul ini menyerang pada daun yang masih muda, setelah itu menyerang pada bakal bunga dan juga bakal buah, sehingga itu salah satu penyebab kenapa bakal buah itu sering rontok ataupun tidak jadi buah. Nah, ini ada air 1 liter. Ini saya akan kasih baking soda 1 gram. Setelah kita pangkas daun-daun yang seperti ini sudah terkena jamur dan terkena penyakit, baru kita semprotkan baking soda. Selain untuk menghilangkan hama atau penyakitnya, ini juga untuk mencegah agar hama tersebut tidak datang lagi. Kemudian kalau kita menanam tanaman di dalam pot seperti ini, tanaman terong, nah ini kita harus memperhatikan terutama dalam nutrisinya. Kalau di lahan itu tanaman bisa dengan sendiri mensuplai makanan, masih tetap kita harus berikan tambahan pupuk, tapi kalau di dalam pot ini sumber makanannya sangat terbatas. Oleh karena itu, ini kita bisa memanfaatkan sisa air teh untuk memberikan nutrisi tambahan. Kalau kita sering menggunakan teh celup seperti ini, nah ini kita bisa dua-duanya memanfaatkan. Yang pertama, ampasnya kita bisa gunakan untuk media tanam. Kemudian airnya ini kita diamkan selama kurang lebih 24 jam baru kita siramkan. Ini sering kita gunakan untuk membantu mempercepat pertumbuhan bunga menjadi bakal buah. Thank you.
Kemudian untuk menghasilkan tanaman seperti tanaman terong di dalam pot yang pendek dan juga berbuah lebat, ini teman-teman bisa lihat banyak sekali bakal buah, ada yang sudah berbuah dan masih ada yang berbunga. Ini kita harus kurangi atau pangkas daun-daun yang sudah tua dan juga hilangkan daun-daun yang berpenyakit. Tujuannya adalah agar nutrisi yang kita berikan ke dalam tanaman ini, ke dalam media tanam, ini bisa terserap langsung ke bakal buah. Selain daun-daun yang kuning, tips untuk memangkas daun itu adalah daun-daun yang seperti ini. Ini kan batangnya ini ya, saya tunjuk. Ini batang utama. Nah, kalau sudah mulai tumbuh tunas, ini tunas daun-daun yang baru. Nah, kita pangkas daun yang ini. Jadi kita beri kesempatan untuk tumbuhnya daun baru. Ini. Kemudian daun-daun yang sudah kita pangkas ini kita pilih, yang terkena penyakit kita buang, kemudian yang masih bagus ini bisa kita gunakan sebagai kompos langsung. Caranya ini kita potong kecil-kecil, kita buat lubang melingkar, kemudian kita masukkan ke dalam tanah dan kita tutup kembali. Tujuannya dengan ditutup tanah kembali ini untuk mempercepat proses pembusukan daun. Daun-daunnya saat penyiraman itu tidak akan hilang. Demikianlah teman-teman sedikit tips dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.